Aku mau ngapain di sini, Le? Pulang saja sana. Masalah tertanggung jawab ini urusan bapak kamu, Le. Pulang aja. Kamu harus bisa setia. Ah, seperti itu. Orang benar. Enggak, benar itu, Kak Mas. Emangnya bapak kamu gak sadar? Apa gila? Pulang sana! Anda waras tidak? Waras, Man. Anda dari tadi itu maksudnya apa? Tadi di rumah, kemarin di rumah Anda, sekarang kabur ya. Ada di sini maksudnya apa? Maksudnya kamu ini bawa-bawa Rere ke sini. Ya, saya sih pengen minta pertanggung jawaban itu guru Anda. Urusan saya sebagai bapaknya kamu, urusan siapa? Guru Anda gak benar. Gak benar gimana, Man? Anda kenapa diikutin dia gak benar? Kenyataannya, kasihan. Kasihan anak Anda itu sudah ditumbalin, diimprutin, ditojrosin, ciri-ciri cebur. Itu kemauannya Abah sama Rere. Kemauannya dicuruh Anda, Andanya yang jadi bapaknya. Gila berarti Anda. Yang penting bahagia. Banyak harta, Man. Banyak harta dari mana? Rumusnya dari mana? Anak diimprutin orang, terus bahagia dari mana rumusnya? Yang penting senang kenyataannya. Rumah saya, Bre. Besar, Man. Rumah saya apa? Anda gila. Peleng sama saya. Anda terus kenapa itu si Sukma kayak gitu? Nyuruh nyantet si Sukma. Itu si Sukma orang bener. Lagi-lagi. Anak orang bener. Kamu bilang saya tempeleng. Lagi-lagi. Kamu bilang saya tempeleng. Kedua kali kamu. Di sini rumah Abah. Di samping cagar. Terus apa urusannya? Kedua kali kamu. Bakal mati di tangan saya, Mas. Ya Anda yang bakal mati. Boleh, silakan. Mati. Silakan. So. Siapa yang mati? Sekarang. So. Satu mas, kunang marah, kunang sedap, anak-anak kerasanya. Menunggil main cerah mas ini. Kalau kustik angin untuk awasan. Thank you.
Duduk. Sini. Duduk. Diam. Hadap sana, duduk. Diam. Anda salah. Paham salah. Nanti nggak salah. Anda salah. Ya. Kasihan anak itu jadi korban. Gila aja Anda. Ya. Ibu Sukma udah. Ibu kamu, istri kamu sudah. Oke. Dia tinggal. Hari pernikahannya kapan ditentuin? Gajal. Apa Anda? Istighfar? Baca syahadat lagi. Kasihan Anda ini, anak Anda jadi korban, dijebolin, ngejar-ngejar kekayaan, nyadetin orang, gak jelas. Tinggalin dia, gak benar. Mana ada guru terus ngemprutin muridnya. Pasien diemprutin, gak jelas. Cari guru tuh yang benar, yang benar keilmuannya, yang benar sanadnya, yang benar ahlaknya, semuanya. Ya. Jangan asal comot-comot aja, gak jelas. Yang ada jadi korban tuh anak. Anak diemprut nafsu-nafsu apa? Jangan-jangan kamu ngemprutin juga anak kamu diemprutin? Tidak. Terus neng, diemprutin nggak sama bapak kamu? Tidak. Jangan bohong, ngomong depan saya ngomong. Serius. Tidak. Awas saja kamu dengar anak sendiri tempatin tempel ini. Pulang anaknya bawa. Ini urusan saya di sini. Sana pulang. Terima kasih. Pulang nih. Terima kasih Kasmat. Ayo. Pulang. Pulang
اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم Anda waras? Waras kan Anda? Anda waras tidak? Waras kan? Kalau Anda waras ya, saya datang ke sini, saya isi atas nama kemanusiaan. Anda siapapun orangnya, ketika Anda ngomongnya aku mempunyai kekuatan, kehebatan, dan tentunya kekuatan dan kehebatan itu adalah dikasih sama Allah. Anda lakukan untuk kebaikan. Anda lakukan untuk khairun nas, anfa'un nas, ala kulli hal. Kan malah sebaliknya Anda dikasih kelebihan untuk numpak-numpakin orang, untuk nyantetin orang, gendeng Anda. Gila Anda. Anda jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bos. Aduh, ada lagi aja. Ampun-ampun, jangan kayak gitu. Tim, mana mau tobat nggak Anda? Hah? Kalau mau tobat, tojo sama saya syiriknya. Mau ditojo syiriknya sama saya? Aduh, jangan, jangan. Mau tiduran? Iya. Udah? Iya. Tim, mau saya ambil burungnya nih. Buat pakan kelinci. Mau saya tarik burungnya nih. Mau jangan, mau jangan. Aduh, aduh,
Selamat, selamat, waduh, selamat, selamat, selamat. Nah, hilang tuh burung. Kita nggak punya burung lagi. Kenapa nggak Pancasila? Hah? Pancasila ada berapa? Ada 5, Mat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3 persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan perusahaan perwakilan. 5. Keadilan sosial di seluruh Indonesia. Nah, tidur. Aduh, apa lagi? Bangun, duduk, duduk, bangun, duduk, duduk itu, ngobrol, duduk, tundukin kepalanya, tunduk, nggak waras kan, baca istighfar, bisa istighfar, astagfirullahaladzim, baca syahadatnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah. Ulangi. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu wa as hadu hadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah da. Rasulullah Rasulullah
Jadi begitu. Saya semiris ketika banyak sekali praktisi-praktisi yang konon katanya mempunyai kekuatan-kekuatan yang terlihat dan itu dikasih sama Allah. Banyak sekali yang disalahgunakan, salahgunakan untuk nyantai, untuk ngomprot, untuk apa. Jangan. Aduh. Pokoknya kita tidak hebat, kita tidak kuat. Hebat, kuat hanya milik Allah. Jangan kau kotori dunia-dunia persilatan dengan persilitan. Aduh. Dan juga nih ya, orang yang datang ke tempat ini semuanya orang lagi susah. Jangan dibikin tanpa susah. Miris. Dan saya katakan lagi ini di medsos-medsos di atas nama saya. Penggadang-penggadang. Semuanya itu bohong. Bullshit. Jangan rasa-rasa. Jangan bohong. Saya di medsos tidak pernah iklan-iklan untuk menggandakan uang. Untuk uang-uang web semuanya. Hoax. Saya kejar ke oknum-oknum. Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. I love you full. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.